Gue kayaknya udah bete deh kelamaan nunggu. Si Rara kemana sih? Sekarang tiap janjian sama kita, dia pasti selalu telat. Sama nih gue juga. Ya udah yuk Bel, balik aja yuk. Gue udah janji sama pacar gue. Mana ya? Bel. Tuh, yang ditunggu datang juga. Sorry ya, lama nunggu. Iya. Gimana aja sih, Rek? Kita tuh udah bete tau gak sih nungguin lo berdua. Udah deh, lo ngapa aja, lo pasti habis ketemu kan sama pacar lo yang baru itu. Iya, lo habis jalan sama cowok gue. Rek, lo tau gak sih, semenjak lo pacaran sama cowok baru lo itu, lo tuh kalau janji gak pernah ada yang tepat, selalu aja telat. Gue jadi penasaran, kayak gimana sih pacar lo? Cowok gue itu, cowok paling sempurna sedunia. Udah ganteng, baik, tajir, udah gitu romantis pula. Aduh, pokoknya tipe-tipe cowok idaman deh. Re, mana ada cowok zaman sekarang yang seperti itu? Ada, cowok gue buktinya. Udah. Mending, Re, lo tuh kenalin kita berdua nih sama pacar lo. Bener gak cowok lo kayak yang lo omongin? Ya, oke, siap. Gue bakal kenalin cowok gue ke kalian. Biar kalian percaya cowok gue itu ganteng, perfect. Udah dong, jangan ngambek. Ntar makin cantik lo. Ntar gue ada saingan nih. Gombal. Yaudah lo kesini. Udah, senyum. Gue taruh mana ya? Kok gue bisa lupa gitu sih? Itu cewek cantik juga kayaknya. Kok gue bisa jadi pelupa? Gue kan harus pergi. Di mana ya kuncinya ya? Aduh, kunci datang. Wahai kunci, lo kemana sih? Hai cewek, mobilnya lagi mogok. Sini gue bantu. Lo? Bella? Gue seneng banget bisa ketemu sama lo lagi, Bel. Bel. Semenjak kita putus, Bel, lu jadi susah banget untuk gua hubungin lagi, Bel. Gua masih kangen banget sama lu, Bel. Gua kangen banget sama lu dan gua belum bisa move on dari lu, Bel. Aduh, apaan sih? Kok gua harus ketemu sama kucing garong kayak lu lagi? Bel, please, Bel. Bel, gua pengen banget kita balikan lagi, Bel. Please, Bel, kayak dulu lagi, Bel. Gua masih sayang banget sama lu, Bel. Gua belum bisa lupain lu, Bel. Dan saking sayang gua sama lu, gua masih jomblo sampai sekarang, Bel. Masa? Gua gak percaya. Playboy kayak lo itu gak akan pernah berubah. Lo gak inget kita putus gara-gara apa? Gara-gara lo main sama cewek lain. Udah, lo pergi deh. Gue empat liat muka lo. Bel, gue gak akan pergi sebelum lo mau maafin gue, Bel. Ya ini memang takdir kita, kenapa kita bisa ketemu lagi, Bel. Kita emang jodoh mungkin, Bel. Bel, gue yang sekarang itu beda sama gue yang dulu, Bel. Beda banget, Bel. Enggak, itu gue tampol pake tas gue. Bel, dengerin gue, Bel. Please, Bel. Enggak, pergi. Enggak, gue gak akan pergi, Bel. Oke, okay. Kalau lo gak mau pergi, gue akan panggil orang-orang supaya lo digebukin dan gue bakal teriakin lo maling. Bel, jangan pakai emosi dong, Bel. Lo jangan marah-marah kayak gini dong, Bel. Maling! Maling! Bel, jangan, Bel, dengerin gue dulu, Bel. Bel, enggak. Pergi, enggak? Iya, Bel. Garong lo. Cepet pergi, Bel. Bisma, aku cewek yang paling beruntung sedunia. Curhat sama Bella.
banget Rere video call. Rere, gue mau cerita sama lo. Hari ini tuh hari yang nyebelin banget. Gue ketemu sama mantan gue yang kucing garuk itu. Dan bisa-bisanya mobil gue mogok. Dan dia ngajak balikan sama gue. Ah, Bel. Lo jodoh kali sama dia. Jodoh? Enggak. No way. Enggak mungkin jodoh. Apaan sih gue mau cerita sama lo, bukan minta diledekin. Udah, sorry. Gue kan cuma bercanda. Jangan marah gitu dong. Lagian juga ya, lo tuh buruan cari pacar. Atau kalau enggak ya udah balikan aja sama mantan lo. Apa? Balikan? Enggak mungkin. Ogah gue balikan sama dia. Emangnya cowok lo tuh kayak gimana sih sampai lo tuh sebel banget sama dia? Lo harus tahu ya, dia itu enggak bisa lihat cewek dibedakin dikit. Dan gue kalau balikan sama dia, bisa makan hati. Pokoknya cewek yang pacaran sama dia itu cewek bodoh. Untung gue cepet sadar, ya kan? Bagus deh. Untung cowok gue gak kayak mantan lo yang kucing garong itu. Gue yakin sih dia setia sama gue. Ya udah, cepet lo kenalin sama gue dan Kania, oke? Okay? Iya, ntar pasti gue kenalin. Siap. Rangga, kamu ngapain ke rumah gak bilang-bilang sama aku? Surprise, honey. Ini cincin buat aku. Iya. Yeah. Kamu kok romantis banget sih? Makasih, ya dong. Sayang. Sama-sama. Sini aku pakein. Oh, aduh sakit. Kok gak muat sih? Apa-apaan sih, masa kamu kekecilan kayak gitu? Kamu tuh niat gak sih beliin aku cincin? Maafin aku ya, Hani. Aku janji besok bakal aku tukerin cincin ini, oke? Okay? Udah stop deh panggil-manggil aku Hani. Mending sekarang kamu pergi. Kok gitu sih? Kamu dengerin aku dulu dong. Udah. Hani, dengerin aku dulu. Hani, hey! Aduh! Hani ya? Selin banget sih. Punya cowok gak bisa diandelin. Kasih cincin aja bisa gak muat. Kenapa coba gak muat? Hapus gue. Ini si Bisma. Tapi dia tahu dari nomor gue dari mana ya? Kalian? Pasti ada apa-apa nih datang jam segini. Udah, gak usah banyak nanya. Gue sekarang lo siap-siap dandan yang cantik karena gue mau traktir lo. Sama sekalian gue mau kenalin lo sama cowok gue yang ganteng, baik, tajir. Pokoknya perfect. Iya deh, ya udah gue ganti baju dulu ya. Bentar. Cepetan. Iya. Beneran tuh tajir. Tajir.
Sayang, ini sahabat-sahabat aku. Kenalin. Hai, gue Bisma. Bella. Gue Bisma. Kania. Kenteng juga nih cowoknya Rere. Beruntung banget sih si Rere dapetin Bisma. Ganteng, tajir lagi. Aku seneng banget udah kenalin sahabat-sahabat aku ke kamu. Iya sayang. Re, kayaknya gue balik duluan ya. Soalnya gue harus nganterin nyokap gue ke rumah tante gue. Ya udah, bareng sama gue ya. Hah? Lo kan ada cowok lo. Bisma nggak bisa, soalnya ada urusan abis ini, kan, Kay? Oh. Emang lo balik kemana sih? Mau balik ke rumah nenek gue, ke Kemang. Ke Kemang? Oh, searah dong sama rumah gue. Maksud lo? Ya, kalau misalnya Rere nggak keberatan, ya Rere kan balik sama lo. Jadi gue nebeng sama Bisma. Iya ya, tapi bebas sih. Iya Bel, Kania benar juga tuh. Biar Kania balik sama Bisma, gue balik sama lo. Gak apa-apa kan sayang? Gak apa-apa dong sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Aduh, Rere kok polos banget sih. Bisa-bisanya sih Kania digodain sama si kucing garong itu. Rere yuk. Tapi. Ya udah yuk. Kalau gitu sekarang kita langsung pergi aja. Oke. Rai, seru banget ya gue ngerepotin pacar lo. Ya gak apa-apa, santai aja. Sayang, aku pergi dulu ya. Tuan ya. Hati-hati ya. Ya. Bye. Udah, Bel. See you. Bel, tuan ya. Bye. Bye. Bye, sayang. Gimana menurut lo cowok gue? Iya kan? Lo tuh ya, lo gimana sih? Lo bisa tenang aja ngebiarin Kania diantar sama pacar lo? Ih, apaan sih lo? Gue nanya apa, lo jawabnya apa? Bel, gue tuh yakin banget Kania tuh gak bakal macem-macem. Lagian kan Kania juga udah punya pacar. Kalau misalkannya lo diantar sama Bisma, itu baru gue curiga. Kalau jomblo? Lo apaan sih? Lo malah curiga sama gue? Iya apaan sih, Bel? Kok kenapa jadi baper gitu deh? Udah-udah, pokoknya gue percaya sama Kania dan gue juga percaya sama Bisma. Mereka gak bakal macem-macem di belakang gue. Udah gak lucu. Gue ngomong gak ya ke Rere soal Bisma?
Wisma, thanks ya. Lo udah nganterin gue sampai rumah. Santai aja kan ya. Lagian gue juga senang bisa anterin lo pulang. Dan bisa kenal sama cewek secantik lo. Kalau gitu, gue pamit dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Ih, sibuk banget sama apa dari tadi. Cuman lagi yang lo ngembalin. Ya, namanya juga cowok ganteng. Cewek manapun juga gue bisa tempel. Termasuk tiga cewek yang lagi gue deketin nih. Asal lo tahu nih, tiga cewek ini tuh bersahabat. Dan salah satunya pernah jadi mantan gue. Oh, parah lo ya. Lo mau bukan kucing garong lagi namanya, tapi kucing dapur. Kalau gue kenalin cewek gue ke lu, bisa-bisa lu umbat juga ntar. Ya elah, lu tenang aja. Gue gak bakalan makan cewek sepupu gue sendiri. Ya kecuali kalau dia emang naksir sama gue. Lu jangan salahin gue ya. Gue gak pernah ngeliat cewek lu. Cantik gak sih? Kenalin dong. Hoga. Jangan sampai deh. Harap lu. Gue yakin banget nih. Kalau cewek lu ketemu sama gue, dia langsung naksir sama gue. Ya gak mungkin lah, cewek gue kan setia. Emang lo? Nih ngomong bantal nih. Ya dia ngambek. Susah dia nasib jadi orang ganteng. Aduh, gimana kalau sampai Bisma ngegombalin Kania? No. Kalau sampai itu terjadi, persahabatan kita bertiga bisa hancur. Nomor ini lagi? Siapa sih? Halo? Malam, Bella sayang. Bisma? Lo lagi? Heh, lo dapet nomor telepon gue dari mana? Bukan Bisma namanya kalau gak bisa cari tahu, Bel. Bel, gue itu masih sayang sama lo. Gue belum bisa move on dari lo, Bel. Apa? Bisma, lo udah gila ya? Rere itu sahabat gue. Gue sengaja gak ngasih tahu tentang lo supaya Rere gak sakit hati. Bel, asal lo tahu aja ya. Sebenarnya gue pacaran sama Rere itu cuma untuk pelampiasan doang. Halo? Halo? Bel? Halo? Lo gue dimatiin? Emang gue udah salah apaan tadi yang ngomong? Cuk, gila kali ya? Aduh, gue benar-benar takut. Kalau sampai Rere tahu, aduh gimana ini? Apa gue kasih tau ke Rere yang sebenarnya aja ya? Tapi kalau Rere salah paham gimana? Gak, gue gak mau persahabatan kita bertiga hancur. Dasar kucing garong. Aduh, gue harus cari cara gimana caranya gue ngebatalin rencananya si Bisma untuk ngacurin persahabatan kita bertiga. Pokoknya ini semua gak boleh terjadi. Gak boleh terjadi! Pagi kan ya. Bisma, kok lo bisa ada di sini? Iya dong. Ya mungkin kita jodoh kali ya. Makanya kita bisa ketemu. Oh ya, lo mau kemana? Mau gue antar? Boleh sih. Gue mau ke kampus. Ya udah kalau gitu bareng gue aja. Boleh sih. Tapi gue nggak enak kalau misalnya Rere tahu. Ya kita diem-diem aja. Makanya jangan sampai Rere tahu. Ya. Ya, yuk. Mobil lu keren juga. Iya dong. Dan gue juga punya mobil keren lainnya di rumah.
Kania, lo rese banget sih. Udah datang telat, ngagetin lagi. Sorry deh, tadi tuh jalanan macet banget. Terus gue dianterin sama taksi. Taksi apa taksi tuh? Ya taksi lah, siapa lagi? Ya udah, pulang kampus lo anterin gue ya, cari buku. Bel, sorry banget. Gue gak bisa nemenin lo. Sore ini tuh ada acara keluarga. Jadi gue gak bisa nemenin lo. Yaudah gini deh, minta temenin sama Rere ya. Ya? Yaudah deh, gak apa-apa. Gue kira lo bisa nganter. Bel, tumben banget sekarang ya gak bisa ikutan. Biasanya juga ikut mulu. Katanya sih ada acara keluarga. Tapi tumben gak sih dia ikut acara keluarga? Ya juga sih ya. Lo mikirin apaan sih? Gue tuh lagi kepikiran Bisma nih. Dia tuh lagi sibuk ngerjain tugas kampus. Terus dia juga bilang bakalan jarang ketemu sama gue. Harusnya tuh ya, hari ini tuh gue nonton sama dia. Jadi deh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Kania. Bel, kok malah bengong sih? Gue tuh lagi cerita. Sorry. Ya udah sih, dibawa santai aja kalau sama cowok tuh slow. Gitu ya. Filmnya romantis banget ya. Next kalau misalnya lo nonton, lo ngajak gue lagi. Lo tenang aja. Pokoknya setiap lo mau nonton, gue bakalan terus aja. Bisma, gue beruntung banget gue bisa kenal sama lo. Sama kan ya. Gue juga benar-benar beruntung bisa kenal sama cewek secantik lo. Oh ya, abis nonton, pasti lo lapar kan? Gimana kalau sekarang kita makan di sana? Ya? Oke. Okay. Yuk. Curiga deh sama Kania. Apa jangan-jangan cewek yang sama Bisma itu Kania? Ah, masa sih dia tega sama Rere? Gue telepon aja kali ya Kanianya. Oke, gue samperin aja kali ya ke rumahnya. Kanianya ada di rumah? Gak ada, Non. Dari pagi belum pulang.
ada di kampus kali. Loh, bukannya kan dia ada arisan keluarga ya? Wah, Bibi nggak tahu. Kalau di sini sih nggak ada arisan. Tuh kan, jangan-jangan Kania bohongin gue. Kok nggak aktif ya? Ya udah deh, Bi. Saya pamit pulang dulu ya. Iya, Non. Ya, sama-sama kan ya. Biar aku langsung pergi ya. Dah. Dah. Rangga lagi. Sana. Apa diri aja kayak sama Kania? Apa dia masih marah sama gue? Itu cewek kena tabrak lagi. Sorry. Gue gak sengaja tadi, sorry gue ngeliat. Lo gak apa-apa kan? Hah? Ada luka gak? Sini gue bantuin. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ada yang luka? Hah? Gak, gue cuma shock aja tadi. Tadi gue pikir. Sorry gue gak sengaja. Nah, gak apa-apa, gue juga. Ini kok, gue sudah salah. Gue gak liat-liat. Sebagai perminta maaf gue, gimana kalau lo ikut gue ajak makan aja? Gue... Terus lo jangan nolak gue. Gue jadi gak enak sama lo kalau nolak gue. Tapi lo bukan orang jahat kan? Kalau gue jahat, udah gue tabrak dari tadi. Udah, ayo. Udah, gak usah mikir. Gue orang jahat. Aku rahasiamu, jangan ada yang tahu. Cinta rahasiaku. Kita belum kenalan. Gue Rangga. Gue Rere. Bentar ya, gue bawain makanannya. Mas, pesan saya udah belum, Mas? Sahabatku, dia jadi tempat curhatku bila ada yang betul. Thank you. Siapa dirimu? Ku bilang saja kau. Kenapa ngeliatin gua terus? Gak apa-apa. Muka lu enak lihat aja. Yeay, gombal. Emangnya gua kue apa enak lihat? Gue serius sekali. Zodiak lo Virgo. Sama dong sama gue juga Virgo. Serius lo? Serius. Jangan bilang lo hobinya lari, karena biasanya Virgo itu punya hobi yang sama. Emang, gue emang hobi lari. Bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Sekali-sekali boleh nih kita lari bareng. Boleh banget. Pasti bakalan seru tuh. Seru banget, gila gue. Seneng banget kalau ada yang nemenin gue lari. Oke. Siapa tuh? Jangan-jangan Malik. Berani banget dia masuk rumah gue. Bel, sakit banget. Aduh, Bel, gue bukan maling, Bel. Ini Bisma, Bel. Bisma? Lo ngapain datang ke sini? Gue kira maling, taunya kucing garong yang datang. Aduh, lo jahat banget sih, Bel. Bel, ini jidat gue masih sakit banget nih, Bel. Aduh. Suruh siapa lo datang ke sini, ha? Bel, gue kesini cuma pengen ngomong sama lo, Bel. Kalau gue belum bisa lupain lo, Bel.
Oh iya, nih buktinya nih. Gua masih simpen semua kenangan indah kita berdua, Bel, di sini, Bel. Bodoh amat, emang gua nyuruh. Udah, mending lo pergi deh sana. Udah, pergi. Bel, lihat dulu, Bel, dalamnya, Bel. Gua nggak mau pergi. Tunggu ya. Bel. Sudah. Beneran lu nggak mau pergi? Bel. Nggak mau pergi. Nggak. Dasar ujung garung. Rani. Bener gak sih? Ya kalau lo setia sama gue, kita gak akan putus sampai sekarang. Enggak. Gue gak akan balikan sama lo, Bisma. Gue gak mau balikan sama lo, Bisma. Bella tega banget sih sama gue. Aduh, emangnya dia gak tahu apa kalau gue masih cinta sama dia? Bukannya balasan cinta yang gue dapet, malah benjol yang gue dapet. Tumben lo. Lo kenapa? Kayak kasar dong lo liat gue. Allah. Cile, ada yang lagi bete. Kenapa sih? Muka lo lecek gitu? Lo emangnya gak bisa lihat, hah? Nih, kepala gue lagi benjol ini. Abis digetok sama mantan gue. Padahal gue cuma ngajak balikan doang kok. Lo kenakan batunya sekarang, ha? Akhirnya kenapa sih balikan sama mantan? Cewek lo kan banyak di mana-mana. Lo tinggal milih gue mau ini, udah beres. Iya sih, emang cewek emang banyak. Tapi gak ada yang kayak mantan gue, men. Asal lo tau ya, sebenarnya yang lainnya itu cuma buat pelampiasan gue doang. Hati gue masih mentok sama mantan gue. Ya, ternyata seorang pelu gue ada cinta sedaci juga ya. Gitu ya? Lu bener-bener usil banget lu ya. Gak! Sini lu gak! Sini kejar kalau bisa. Gak! Hei! Kenapa sih muka lu tegang gitu? Tegang. Gue mau ngomong sama lo. Lo kemarin kemana? Gue datang ke rumah lo, terus nanyain bibi lo, katanya gak ada arisan keluarga. Oh, tiba-tiba tuh acara keluarga gue tuh dibatalin. Tapi gue jadi jalan kok sama sepupu gue. Lagian kenapa sih lo kepo banget? Tapi gue gak mungkin sih nundukan Nia kalau belum lihat langsung. Oh, gak apa-apa. Gue cabut kantin dulu ya. Laper, belum makan dari pagi. Jangan-jangan Bella kemarin lihat gue. Tapi gue gak bakal bilang kalau gue jalan sama Bisma. Ih, lepasin. Aduh, lepasin gue. Aduh, Hani sakit, Hani. Gimana sih kamu? Rangga, ngapain kamu ke kampus aku? Karena aku mau minta maaf sama kamu. Kamu mau kan maafin aku, Hani? Please. Apa? Kamu minta maaf sama aku. Kamu pikir aku bakal maafin kamu gitu aja? Kamu tuh udah bikin aku kecewa atau enggak? Bete sama kamu. Aku janji, aku bakal lakuin apa aja yang kamu mau ya. Soal cincin, kamu mau pilih sendiri deh. Aku beliin ya. Oke. Aku bakal maafin kamu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus ngajakin aku shopping. Hah? Shopping? Iya. Shopping sekarang. Kenapa? Kamu gak mau? Ya udah sih, kalau kamu gak mau, aku gak akan maafin kamu. Yaudah. Kita shopping deh sekarang ya. Kamu jangan ngambek lagi. Oke. Waduh, gimana nih? Duit gue pas-pasan lagi. Yaudah.
Gawat, kannya nelpon lagi. Sayang, siapa yang telpon? Ini sepupu aku, sayang. Terus kenapa gak diangkat? Iya sayang, aku gak angkat soalnya sepupu aku ini biang banget rasanya. Nah, kalau misalkan aku angkat, yang ada nanti dia ganggu waktu aku lagi sama kamu. Kan waktu aku lagi sama kamu itu sangat berharga, sayang. Bisma, ngapain sih lo gak angkat telepon gue? Pasti nih dia lagi jalan sama Rere. Hati yang bicara, ku tak bisa menghindarinya. Cinta datang tiba-tiba, ku tak bisa menolak awal pertemuan. Wow! Kalian apaan sih ngagetin aja? Ya lagian lo senyum-senyum kayak gitu, kenapa sih? Lo baik-baik aja kan? Gue ngeri deh ngeliat lo kayak gini, senyum-senyum sendiri. Curiga nih gue, lo abis ketemu sama cowok ya? Cerita! Hal itu ya, tahu aja deh. Gue tuh lagi seneng banget karena gue abis ketemu pujaan gue. Dan lo tahu, dia itu pasti jodoh gue. Cie, udah move on. Itu dong, Bel. Jangan sampai lo jadi galau. Tapi yang jadi masalahnya, gue juga gak tahu siapa tuh cowok namanya. Gak tahu namanya? Biasa aja kali. Tapi itu cowok, mukanya udah terngiang banget di ingatan gue. Kenapa? Enggak, kenapa? Lucu aja gitu. Panggilan dari Bisma. Jangan-jangan Kania ada main sama Bisma. Gue curiga. Gue harus lidikin nih. Semoga Bella gak ngeliat nama Bisma. Kenapa lo berdua? Gak apa-apa. Ini si Kania kemana sih? Kok telepon gue gak dijawab? Gak mungkin nih cewek marah sama gue nih. Gak mungkin. Gak. Lu kenapa muka lu kayak kasur gitu? Kusut. Iya nih. Cewek gue masih marah sama gue. Yaelah, lagian cewek kayak gitu masih dipertahanin. Lu putusin cewek lu cari yang baru. Hai, besok kita lari bareng yuk. Lo ada waktu kan? Wah. Tadi muka lu kusut banget, sekarang malah senyum-senyum kayak gini. Lu dapet WA dari siapa sih? Apaan sih lu kepo? Bukan urusan lu. Oh, lu jadi sekarang main rahasia-rahasiaan sama sepupu lu sendiri, ha? Oke, asal tahu aja sih gue. Ya
Ini anak dikit-dikit mainnya ngancem. Nih, gue dapet ada cewek kenalan gue. Anaknya baik, cantik lagi. Pokoknya beda banget sama cewek gue yang galak itu. Nah kan, udah lu langsung putusin cewek lu yang galak itu. Lu langsung jadian sama cewek kenalan lu ini. Udah. Ya, tapi masalahnya gue masih sayang sama Kania. Sayang sih emang sayang. Tapi lu gak makan hati terus juga kali. Hmm? Lu contoh nih istri lu sendiri. Hah? Cewek emang banyak ada di mana-mana. Tapi istilahnya, mati satu, tumbuh seribu. Tujuannya buat cari yang terbaik. Ada benernya juga sih yang dibilang Bisma. Hey! Hey! Lo ngagetin aja. Apa gue salah lihat? Bener kan Nia? Bisa gawat nih kalau dia tahu gue jalan sama cewek lain. Rangga? Hah? Mau kenapa? Enggak apa-apa. Mata gue kelilipan. Eh, by the way, kita pulang aja yuk. Udah siang, udah panas. Badan gue lengket, pengen mandi, ya? Ayo. Eh, tapi itu mata lo gak kenapa-kenapa? Gak apa-apa nih, liat gak apa-apa kan? Yaudah yuk, jalan. Tapi tadi kelilip. Enggak, bawa yuk. Capek banget ya. Tapi gue berasa segeran gitu loh badan. Ini Shell punya siapa? Waduh, punya Kania ketinggalan lagi. Itu punya adik gue. Inisial mirip banget punya gue yang dipinjemkan ya. Ah, mungkin mirip aja kali ya. Oh, kenapa nih? Hah? Enggak kenapa. Udah, enggak usah repot-repot. Apain sih punya muka gitu segala. Santai aja lagi. By the way, makasih hari ini udah nemenin gue lari. Seneng banget. Ntar kapan-kapan lagi ya? Tenang aja ya. Gue pasti mau kok nemenin lo. Kalau gitu, gue pamit duluan ya. Oke deh. Hati-hati ya.
ini mobil gue. Mobil lo? Ini mobil gue kali. Lo yang salah masuk mobil. Sorry banget. Gue kira ini mobil gue. Ya udah gak apa-apa. Kayaknya kita pernah ketemu ya? Kalau gak salah, kemarin itu kita ketemu di mall bukan sih? Oh iya, gue baru ingat. Gue kan pernah nabrak lo. Iya, benar. Ya ampun, ini kan cowok yang gue taksir. Aduh, gue seneng banget bisa ketemu dia lagi. Atau ini emang jodoh kali ya? Kita belum pernah kenalan ya? Nama lo siapa sih? Gue Bella. Lo? Gue Rangga. Sebagai permintaan maaf karena gue udah salah masuk mobil lo, gimana kalau kita nongkrong-nongkrong cantik dulu? Tadinya gue mau jemput Kania, tapi Kania gak mau ngucap telepon gue. Yaudah boleh. Bella kemana ya? Cepet banget ngilangnya. Bisma, lo kesini pasti mau jemput gue kan? Yaudah yuk, buruan jalan. Nanti Bella ngeliat kita berdua dan ngaduk Rere. Bisma, ayo. Yaudah, mobil duluan deh. Bisma. Ya ini bukain. Ya ampun. Kok gue bisa lupa ya kalau Kania kuliah di sini juga? Sorry banget karena gue tadi tiba-tiba masuk mobil lo gitu. Santai aja lagi. Tapi kalau gue pikir-pikir, lucu juga ya. Lo abis ngapain sih? Gini, gue itu lagi dikejar-kejar sama mantan gue yang kucing garong itu. Kucing garong? Tega banget lo ngatain cowok lo kucing garong. Beneran, ini kenyataannya. Dia itu emang playboy banget. Dia ngajak gue balikan. Sedangkan dia lagi punya pacar dan itu sahabat gue. Gak punya otak kan tuh cowok. Sadis banget ya mantan lo ya. Ya bener-bener sadis tau gak. Gak apa-apa kan gue sebut kucing garong. Dan sebenarnya gue pengen bilang sih sama sahabat gue. Tapi gue takut dia marah. Karena kelihatannya tuh sahabat gue cinta banget sama tuh cowok. Tapi kalau menurut gue sih, mantan lo itu harus dikasih pelajaran. Gue setuju sama lo. Karena gini lo, kalau misalnya gue jadi mantan lo, gue gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Karena cewek itu bukan mainan. Gak bisa pas lo main terus, lo buang itu aja. Kan, bener feeling gue. Dia ini pasti cowok setia. Gak suka mainin perasaan cewek. Kayak tuh kucing garong tuh, si Bisma. Sorry. Kok ada daun di rambut lo? Gue juga gak tahu, tapi kayaknya tuh daun nyangkut deh waktu pas gue di kampus. Oh ya? Jauh banget nih daun ngikutin lo. Sekarang temen gue lagi di toilet. Oh, yaudah gue juga mau ke toilet. Jangan. Kok jangan sih? Orang gue udah kebelet, udah. Lihat. Ini tuh toilet buat cowok. Ya kali lu masuk ke toilet cowok. Ya kali gue mau ke toilet cowok. Udah, gue mau ke toilet cowok ya. Iya, tunggu. Yaudah. Sini, gue anterin.
Apaan sih lo, aneh banget deh. Tuh ngajarin percaya sama omongan gue. Hampir ketahuan tau gak? Kania, makasih banyak ya. Sampai saat ini, lu masih bisa jaga rahasia hubungan kita berdua dari Rere. Sebenarnya, gue memang udah mau mutusin Rere. Tapi, gue masih butuh waktu yang tepat untuk mutusin dia. Gua serius. Gua udah jatuh cinta sama lu kan ya. Gua mau lu jadi pacar gue. Dan cincin ini sebagai bukti kalau gua emang benar-benar serius sama lu. Bisma, gua juga udah jatuh cinta sama lu. Tapi gue gak enak kalau misalnya Rere tahu. Ya kita diem-diem aja, jangan sampai Rere tahu. Iya, tapi kalau misalnya Rere tahu gimana? Gua bakalan langsung mutusin Rere dan gua lebih milih lo. Ya gua mau jadi pacar lo. Gue punya sesuatu buat lo. Semoga lo suka. Apa nih? Lihat aja sendiri. Loh? Jadi Rangga kenal sama Rere? Ciao. Kok lo tau sih gue suka Ciao? Ya, lo tau aja. Ciao yang tadi kita beli itu buat Rere. Ih, nyebelin banget sih. Mending gue cabut deh. Thanks ya. Duh, sebenarnya ada hubungan apa sih Rangga sama Rara? Kok gue gak rela ya mereka berdua? Apa jangan-jangan Rere udah putus sama Bisma? Tapi mana mungkin sih Rere duain Bisma? Rere? Halo? Bel, gue pengen cerita sama lo. Mau cerita apa? Gini, gue dapet kado dari cowok yang gue suka. Apa? Jadi cowok yang gue suka? Lagi deket sama sahabat gue. Tapi Bel, gue bingung. Gue kan udah punya Bisma. Masa iya sih gue mesti duain Bisma? Menurut lo gimana, Bel? Aduh, Ra. Terserah lo ya. Gue udah malas ngurusin hidup orang. Sementara hidup gue aja belum bener. Udah, gue mau tidur. Gue ngantuk. Bye. Bella lagi kenapa ya? Biasanya dia seneng kalau ngasih pendapat sama orang. Atau jangan-jangan Bella lagi ada masalah. Ada yang gak beres ini.
Kania. Hai, Bel. Gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apa sih lo? Serius banget. Lo kok bisa sama Bisma? Ada hubungan apa lo sama Bisma? Oh, gue sama Bisma gak ada hubungan apa-apa kok. Cuman temen doang. Rara tahu. Apaan sih lo, Bel? Kaku banget. Bukan kayak gitu. Gue tuh bingung kenapa lo bisa sama Bisma. Yakin gak ada hubungan apa-apa? Ya iyalah, ya kali gue suka sama Bisma. Lagian lo ngapain sih curigaan banget sama gue? Gue tuh cuma gak mau persahabatan kita tuh hancur. Iya Bel, gue ngerti. Gak mungkin gue lebih mentingin cowok daripada persahabatan kita. Yaudah yuk, ayo kita masuk. Kok Bella kepo banget ya? Jangan-jangan dia sendiri juga suka lagi sama Bisma. Gue yakin nih, Kania pasti ada apa-apa sama Bisma. Bel, ayo. Sayak, kamu lagi chattingan sama siapa sih? Kok dari tadi aku perhatiin muka kamu senyum-senyum mulu? Ini sayang, aku lagi WA-an sama sepupu aku sayang. Dia lagi ngirimin broadcast lucu-lucu gitu sayang. Ya iyalah aku ketawa. Oh, sepupu kamu. Sayang, nanti pulang kuliah temenin aku ke toko buku ya. Aduh sayang, maaf banget sayang. Aku gak bisa anterin kamu sayang. Soalnya aku harus ngerjain tugas dulu sayang. Ah, kamu kenapa sih? Kamu tuh sekarang berubah tau gak? Kamu tuh udah gak perhatian lagi sama aku. Kamu tuh udah cuek sama aku. Sayang. Aku gak ada berubah apapun kok. Aku memang harus ngerjain tugas, sayang. Tugas aku lagi numpuk banget, lagi banyak banget, sayang. Enggak, aku bete sama kamu. Bye. Sayang, saya mau kemana, sayang? Reh, sayang. Halo, Reh. Rangga, kamu sibuk gak hari ini? Kebetulan hari ini sih gue gak sibuk. Aku mau minta tolong kamu buat nganterin aku ke toko buku. Kamu bisa temenin aku gak? Yaudah, gue temenin ya. Ntar gue jemput aja. Oke. Makasih ya. Siap, aku tunggu ya. Dia mau ketemuan sama siapa ya? Ngapain dia kesini? Lu makan dong? Hah? Aku lagi diet. Terus minum yang banyak. Gak mau. Hah? Jadi Kania ketemuan sama Bisma? Kania benar-benar tega. Ini benar-benar gak bisa dibiarin. Gue harus tabrak mereka. Kania, lo bener-bener tega ya? Lo tahu kan darah sahabat kita? Kenapa lo tega? Bel, gue bisa jelasin sama lo semuanya. Ini tuh gak kayak yang... Diam lo! Gue gak butuh penjelasan dari lo ya. Dan lo Bisma, lo emang gak pernah berubah ya? Lo sengaja kan pacaran Rera dan bisa selingkuh sama dia supaya lo bisa ngerusak persahabatan kita. Bel. Diam lo! Gue gak butuh penjelasan dari lo. Dasar, garong lo! Bentar, gue gak ngerti sama omongan lo. Maksudnya Bisma sama lo tuh Bel apa sih? Lo gak ngerti? Nih gue kasih tau ya sama lo. Dia ini mantan gue. Dan gue udah tahu semua busuknya dia. Mantan lo? Iya, mantan gue. Dan gue kasih tau sama lo. Awas aja kalau lo sampai nyakitin sahabat gue. Bel, dengerin gue dulu Bel. Bel lah. Kania, tunggu dulu Kania. Dengerin gue dulu Kania. Kania, dengerin gue dulu, Kania, tunggu dulu, Kania, dengerin gue dulu. Lepasin gue, lo tuh kecewa sama lo, Bisma. Lo gak pernah cerita sama gue kalau Bella itu mantan lo. Oke. Gue bakalan jelasin semuanya. Bella memang mantan gue. Kenapa gue gak pernah jelasin semua ini ke lo maupun ke Rere?
karena Bella itu masih terus-terusan ngejar gue. Gue selalu tolak karena gue masih mikirin persahabatan kalian bertiga. Gue gak mau sampai persahabatan kalian bertiga itu hancur gara-gara gue. Dan sementara sekarang malah Bella yang cemburu sama lo. Gue gak nyangka Bella kayak gitu. Ternyata Bella cewek munafik. Sih lo? Hei perempuan munafik, lo sama gue tuh gak ada bedanya atau enggak? Lo tuh masih ngejar-ngejar Bisma kan di belakang Rere? Hei, jaga ya mulut lo. Lo yang munafik, lo udah punya pacar, lo jalan sama cowok lain. Dasar player lo. Jangan ya. Ini si Kania pasti diracunin sama si Bisma. Gue harus aduin ke Rere, biar Rere putusin Bisma. Apa gue bilangin aja ya ke Rere. Tapi kalau Rere tahu, nanti Rere putus sama Bisma terus jadian sama Rangga. Wah, tapi bodo amat lah. Gue harus aduin semua ini ke Rere. Biar si Bisma tuh gak menjadi-jadi. Kutu garam. Aduh, Rangga ngajakin dinner lagi. Mana ya? Bel, kenapa lu? Kok muka lu hancur kayak gitu sih? Kenapa sih berantakan banget? Enggak apa-apa. Biasa, ada anak alay di kampus. Bel. Sebelum lo cerita, gue mau cerita dulu. Rangga ngajakin gue dinner. Gimana nih? Jadi ternyata Rangga suka sama Rere. Tapi kalau Bisma tahu gimana? Nanti dia bisa marah kan? Biarin aja. Orang dia udah gak perhatian kok sama gue. Padahal gue tuh sayang banget sama Bisma. Iya Bel. Cowok yang lagi deket sama lo tuh siapa sih? Lo gak mau cerita sama gue ya? Lo ntar mau ngajakin dia ngedate sama gue sama Rangga? Gak mungkin. Lagian gue juga udah gak suka kok sama cowok itu. Semua cowok itu sama aja. Ya. Ben. Terus. Lo ngajakin gue ketemuan ada apa? Enggak ada apa-apa kok. Cuma mau minjem baju lo aja. Itu doang? Iya. Kirain pesan sana haus ya. Kania, habis dari mana lo? Gue habis dari toko buku. Gue sama Bella mau nonton. Ikut yuk. Enggak deh, gue udah ada janji sama yang lain. Udah, lu duluan ya. Loh, Bel, kenapa lo? Kok tumben sih cek-cekan sama Kania? Lo lagi berantem ya sama dia? Enggak ada apa-apa kok. Yaudah yuk kita pulang. Kok jadi pulang sih? Kan kita mau nonton. Gak usah, nanti malah ganggu dinner lo lagi. Gue masih penasaran. Lo ada apa sih? Lo ada masalah ya sama Kania? Udah Bel, lo jujur aja sama gue. Kita tuh udah sahabatan lama. Enggak ada. Gak ada, yaudah mending lo pulang, terus lo ganti baju, gimana? Yuk, yaudah yuk. Ayo ah. Dah, lo tembak tuh cewek gebetan lo. Cewek lo yang galak, lo putusin aja. Thanks ya. Re. Iya. Yeah.
gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Mau ngomongin apa? Gue sebenarnya suka sama lo. Dan gue ngerasa nyaman aja deket lo. Rangga, gue butuh waktu buat jawab semuanya. Please kasih gue waktu ya. Iya. Gak apa-apa kok. Gue bakalan nungguin jawaban lo. Yaudah kalau gitu gue pamit pulang aja ya. Yaudah. Thanks ya. Sama-sama. Awas lo Bisma, gue akan kasih pelajaran sama lo. Bella? Sini lo. Ada apa, Bel? Dasar lo kucing garung. Maksud lo apa-apaan ngejelek-jelekin gue ke Kania, ha? Lo tuh udah ngancurin persahabatan gue. Dan lo udah nyakitin sahabat-sahabat gue. Udah deh, lo tinggalin Kania sebelum ternyata kalau lo udah selingkuh sama Kania. Bel, asal lo tahu ya. Gue jadi kayak gini. Itu gara-gara elu, Bel. Lu tau sendiri kan, kalau cinta mati gue itu lu. Tapi apa? Lu gak pernah ngehargain cinta gue. Dan lu gak pernah tahu mengenai perasaan gue yang sesungguhnya ke lu, Bel. Dan semenjak lu putusin gue, hati gue jadi sakit. Dan gue jadi gak pernah bisa move on dari lu, Bel. Jadi lu jangan salahin gue kalau gue sampai mainin temen-temen lu, Bel. Jadi Bisma nyakitin cewek-cewek lain cuma gara-gara gue. Kania, lo lagi ada masalah apa sih sama Bella? Lo lagi ribut ya sama dia? Gue baik-baik aja kok sama Bella. Sebenarnya ini ada kaitannya sama lo, Re. Kania, apapun masalah lo, gue berharap lo baikan lagi kayak dulu. Kok Riri sama Kani ya? Kok mereka bisa berduaan ya? Kalau gitu berarti mereka saling kenal dong. Gue udah nembak gebetan gue. Cuman dia belum ngasih gue jawaban. Katanya dia butuh waktu. Nah sekarang gue bingung nih. Kayaknya dia tuh kenal deh sama cewek gue. Aduh, Rangga, Rangga. Makanya lu tuh harus banyak belajar sama sepupu lu ini. Hah? Bagaimana caranya menaklukkan hati cewek dan lu langsung bisa diterima? Gua aja nih. Gua langsung nembak cewek di mana cewek itu sahabatan sama cewek gua. Tanpa basa-basi, dia langsung terima gue. Oh ya? Terus sekarang gua harus gimana dong? Ya lu santai aja dulu sekarang. Selama enggak ketahuan. Maafin gue, Bel. Gue minta lo kasih kesempatan buat gue sekali lagi. Dan gue akan lepasin semuanya. Gue sayang sama lo. Bisma lagi. Ini orang ada kapok-kapoknya kali ya. Pokoknya, gue harus bongkar siapa Bisma sebenarnya di depan Kania dan Bel. Gue pengen persahabatan kita kayak dulu lagi. Gue harus bongkar dia.
Udah. Kamu kenal sama dia? Lo tuh juga pengkhianat tau gak? Rangga itu tuh pacar gue. Eh, Isma. Selama ini lo selingkuh sama cewek gue. Lu juga selingkuh sama cewek gue sendiri, si Rere. Kok jadi gue yang salah? Kalau yang nyuruh nembak gebetan gue, udah gue nembak aja. Gue mana tahu kalau gebetan lu itu ternyata pacar gue sendiri, si Rere. Udah, baik, sekarang kita impas dong, kan? Ya, gimana sih lu, yang bener dong? Kopi lu selalu support gue. Hah? Tak lu sama dia pacar gue. Lu mikir dong. Hah? Udah! Bisma! Bisma itu gara-gara lo, tau gak? Kalau lo gak mulai, semuanya gak akan jadi kayak gini. Dan lo, Rangga. Gue kira lo cowok baik, tapi lo sama aja kayak dia. Gue nyesel tau gak pernah sama lo. Bentar deh, gue gak ngerti deh. Ini semua tuh maksudnya apaan sih? Asal lo tahu, Bella itu cewek termunafik yang pernah gue kenal. Dia itu mantannya si Bisma. Di belakang lo, dia masih aja ngajakin Bisma balikan karena dia itu masih cinta sama Bisma. Bel. Bel, kasih tahu gue, Bel. Semua yang dibilang kami itu bohong kan, Bel? Bel, please kasih tahu gue. Re, gue bisa jelasin, Re. Jadi gini, Bisma emang mantan gue, tapi cowok yang gue suka itu Rangga, bukan Bisma. Oke, sorry, gue gak pernah ngasih tahu lo. Tapi gue gak pernah ada niatan buat balikan sama nih cowok. Itu semua fitnah. Oh. Jadi selama ini lo bohongin gue? Kenapa sih, Bel, lo gak jujur aja sama gue kalau Bisma mantan lo dan ternyata cowok yang lo suka itu Rangga? Dan Rangga pacarnya Kania. Garong ya kalian berdua. Ra! Rere! Nih, lihat ya. Gue liatin. Ini semua bukti-buktinya kalau nih cowok ngajak balikan sama gue. Baca, lo baca. Jadi lo gak kayak yang Bisma omongin? Kania. Situasinya udah kayak gini dan lo masih percaya sama kucing garong ini? Gue sahabat lo! Bel, maafin gue, Bel. Gue lebih percaya Bisma daripada sama lo. Gak apa-apa, gue udah maaf. Nih ya, lo pada. Lo itu bukan kucing garong, tau gak? Tapi lo berdua tuh kucing dapur. Kania, tunggu. Aduh. Ya, pergi semua deh cewek-cewek gue. Gara-gara siapa coba? Gara-gara lo lah. Gue digampar sama 3 cewek sekaligus.